putih. Sekalipun di atas bukit ini orang berkerumun di situ berzikir. Sambil apa? Mengumpulkan batu kerikil. Semua di kerikil yang ada di Mina terangkut semua ke sini kemarin. Nah, di sinilah berdirinya masjid yang namanya Masjidil Haram, tempat kita sebelah kanan. Lalu kapan kita meninggalkan Muzdalifah ini? Muzdalifah kita tinggalkan kadang-kadang jam 12 waktu atau pukul 00. Ada yang meninggalkan Muzdalifah kurang lebih terbit matahari. Ini tempat kita berzikir sini ya. Tapi jarang kita masuk, saya sekian tahun di sini baru 2 kali bisa sholat di sini. Ini masjid Masjidil Haram di Muzdalifah. Jadi enak Bapak Ibu sekalian, kita kalau ziarah sore namunnya sepi. Kalau pagi hari bikin repot mutawif. Saya pernah bawa haji lebih kurang 4-5 juta orang. Di sini kendaraan tidak bisa mondar-mandir kecuali mobil petugas. Perkemahan-perkemahan berdiri yang darurat. Pipa pun bercabang di sini jam 9 pagi sudah dikenal mengeluarkan air kayak hujan buatan. Untuk mengingat apa namanya Bapak Ibu sekalian, tempat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada haji wadahnya pada tahun ke-10 Hijriah pada hari Jumat. Yang tahun kemarin ini kita pun mendapatkan haji akbar karena wukufnya pada hari Jumat. Jadi wukuf ini Bapak Ibu sekalian, di tempat ini kita duduk berdoa. Karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu doanya terjawab Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua malaikatnya untuk menyaksikan hamba Allah yang datang di tempat ini. Dan kita sudah keluar dari area Tanah Arafah yang dibatasi oleh benang berwarna kuning. Jadi dengan demikian Masjid Namirah kita harus berdiam diri dan berwukuf mestinya di Tanah Arafah. Mau tidak mau orang sakit pun atau sakratul maut harus melintas di tempat ini. Karena tanpa menghadirkan jasad kita di tempat yang kering kerontang sama dahulu tidak ada pepohonan, tidak ada aliran air dan lain sebagainya, harus di sini hadir. Karena di sini merupakan rukun atau tiang haji. Ini ibaratnya manasik Pak ya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa berkunjung sini dalam ibadah haji semua. Amin. Karena Bapak Ibu sekalian, saya walaupun tinggal di kota Mekah ini, doanya ibu bapak sekalian lebih mustajab daripada saya. Kenapa? Ibu bapak sekalian adalah orang musafir. Doa orang musafir itu dijawab Allah tuh. Makanya jangan doa yang lain-lain lah. Di sini pada Arafah ini waktu wukuf itu mulainya setelah sholat zuhur yang diawali oleh khutbah haji, lalu kita melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak takdir. Tergelincirnya matahari atau waktu ghurub disebutnya waktu sini bahasa Arab. Disitulah kita bertolak menuju kemana? Tanah Muzdalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza afattum min arafat, apabila telah sempurna kau laksanakan ibadah haji, fadhkurullah, ingatlah kepada aku kata Allah. Di mana? Masjidil Haram. Jadi satu-satu tempat